Oke, ini suasana di apa ya? Harbor Bridge Circular Quay Railway Station yang ini nih. Ini ada kapal lagi muter. Kapal boat lagi muter. Wih. Canggih cara muternya, ngepot nih. Nah, ini adalah kapal penumpang yang menyeberangkan orang dari sini nih, dari dermaga ini ke Botanical Garden-nya. Oke. Dan di sebelah situ ada Opera House. Dan ini ada orang lagi ngamen. Udah. Di sebelah kanan ada Art Contemporary Museum. Kita lihat lagi ke sana. Langitnya gila ya. Biru banget, cerah banget, dan udaranya sih bersih di sini. Oke. Dan tadi gue lihat ada yang mancing. Tadi gue tanya sih, ini banyak kapal begini mancing emang bisa ada ikannya? Ternyata memang ada. Dan untuk mancing sehari harus punya izin, sehari itu bayar $3. Dan untuk ikannya pun ada ukuran tertentu yang boleh diambil. Kalau masih kecil dapatnya harus dikembalikan lagi. Kita lihat lagi ini Opera House nya bagusnya biasanya orang foto-foto kalau sudah sunset ya, matahari tenggelam. Dan ini adalah bayangan diriku dong. Ada burung tersesat. Lagi melukis. Melukis. Nah ini guys, di sini itu lagi dibangun LRT kayak begini. Jalanannya udah banyak banget dibangunnya, agak sedikit macet, tapi nanti tahun depan udah nggak ada lagi bis, semuanya memakai LRT. Nah di sini ada es krim gelato enak banget nih, namanya Resina. Di belakang dari Circular Quay aja. Kita lihat ya, es krim Resinanya ya. Ini dia nih. Kemarin sore sih ngantrinya panjang banget. Kemarin kita udah makan enak banget. Oke, dan sekarang kita udah sampai di Circle K ya, di lantai 2. Kita mau cobain Hurricane Grill. Oke guys, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Gua masih ada 4 hari untuk jalan-jalan di sini. Gua akan langsung tekan pakai handphone dan langsung upload, itu aja biar lebih cepet karena editingnya lama banget. Cus.